Tuh, lihat deh. Ah, pakai ini dulu. Tuh, lihat tuh. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan paket hemat ya. Hari ini kita berada di tempatnya Mbak Buyut. Aha. Alatnya kita siapkan seperti biasa. Air sudah ada. Oke. Kita masak. Seperti biasa, kuliner hemat. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, bisa kita nyalakan ya. Mem, mana Mem? Oke. Nah, kita paket hemat lagi. Oke ya, pada kesempatan kali ini berada di rumahnya Mbak Buyut. Mbak Buyut dari junior ini. Halo, Dada Mem. Dada. Halo. Nah, ini anak saya yang kedua ini. Oke. Hari ini kita ngapain, Mas? Ini kuliner hemat. Kuliner hemat ya. Oke, kita hari ini bertiga. Cukup dengan 3 bungkus kayak gini. Oke. Minumnya Rp1.000. Minumnya beng-beng. Nah, ini. Oke ya, seperti biasa, Mas, nanti kita bikin minum dulu lah. Oh, minum dulu. Lah beng-bengnya gimana? Nah, kamu enggak ada gelas yang tadi bikin lah. Ya. Oke. Ini dulu. Gak dicampur ya, Ma? Ini teh ya. Lemon tea. Tetap ini. Ini cukup buat berdua. Mas gak usah lah. Ya. Ya nanti dicukup-cukupkan. Ini sedikit mas. Oke ya. Ini malah bertiga minumnya satu aja dengan segelas kecil. Tapi ini masih ada ya. Dimanapun kita berada, kita standby air amanah. Minum. Nah, ini air amanah, ini tambah ngiklan nih. Oke sahabat semua ya, sambil nunggu air mendidih. Kita ngobrol dulu. Mas, besok sekolah mas? Ya. Sekolah apa besok? Sekolah proyek. Proyek? Namun sekolah enggak besok? Sekolah enggak? Kenapa enggak masih kecil kamu? Mami masih kecil. Mata. Oke ya. Bentar. Sudah mendidih, Pak. Bentar, ini sebentar lagi. Ini. Nyalakan yang belum. Ini sudah mau mendidih ini. Siapkan sayurnya, siapkan ininya. Oke. Piringnya ada enggak, Mas? Satu. Hah? Panas ini apa panas? Api. Yo, taruh situ aja minyak. Hah? Minyak taruh situ. Sama sayurnya gitu ya nanti ya. Oke, sip. Tas. Sayurnya dikasih pinggir aja. Jangan di tengah. Oke ini, tas. Wah, ini anginnya mantap ini. Anginnya mantap. Bang. Ini yang menarik ya, suasana di rumah Mbak Buyut ini satu hal yang menarik. Ini masih full kayu ya, kayu. Dan kalau menurut saya ini malah mahal ini, karena untuk mendapatkan kayu dengan kualitas ini untuk sekarang cukup susah ya. Karena ini jatinya jati tua dan yang diambil itu hanya dalamnya ya, kalau orang dulu itu kayu itu yang diambil dalamnya yang coklat atau yang hitam itu ya. Kalau orang sekarang wah putih-putihnya juga dipakai karena memang untuk mendapatkan kayu dengan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Atau jati itu harus benar-benar tahu di mana.
Tapi satu hal yang menarik, suasananya ini ya, damai ya. Jadi suasananya cukup membawa ke kedamaian. Sejuk. Ini mas. Ambil lo gelas, Bang. Mau bikin beban. Mantap. Anas. Oke, sembari kita menyiapkan sayurnya ya. Alhamdulillah, bro, sayurnya sudah siap ini. Seperti biasa, menu andalan kita ini hasil buruan dari kebun ya. Kebun tempatnya Mbak Buyut. Sudah? Satu aja, Mas. Satu aja, cepat yuk. Ayo. Sudah berapa menit? Ah, gelembungnya ada banyak. Itu artinya udah apa? Nih. Tuang. Oke ya. Kita masukkan sayurnya. Ini sayurnya itu daun ini ya. Daun telor rambat. Itu kalau dibikin sayur terutama rebus kayak gini itu muncul rasa gurih kalau menurut saya itu. Jadi menambah kenikmatan. Oke ya. Oh, sayurnya sudah satu. Anjing, tambah bayam. Bayam. Tapi sini tak cuci dulu ya, Bi. Sendalnya ambil. Oke. Buat dulu, Oke, nah. Nah, mantap. Tambah sedikit air. Sini, mam, awas, panas. Mam, sini. Mau sama mas, ini. Panas, masih panas. Mas, pinjam mas, hati ya mas. Nih. Sana, ke sini. Jangan lewat teman, hati-hati. Coba masukin. Ayo masukkan. Ini berambruk-ambruk. Bukan. Oke ya. Makan sore-sore, nanti malam lagi. Nanti kenyang, sakit perut. Makan ya. Panas. Panas. Iya. Tasnya bisa diisi ulang tapi. Iya, sudah beli alatnya. Mana? Sampai air ini. Gaduh-gaduh dulu mas, sudah? Sudah. Kalau kotor bisa tak dilihat. Panas itu. Bertiga udah minum. Sudah mas. Sudah matang.
Perhatikan. Tas nih, ayo. Aku nanya. Ini nih, coba coba sini Mami, sini. Belum mati pol ya, Bi? Sini sini. Nah, nanti ya. Oke. Okay. Aduh. Panasnya. Panas banget, Mas. Ya, aku cukup panas. Oke, okay, kita pakai pengaman. Kita buang airnya dulu ya, guys. Kalau di desa ngambil daun cukup mudah dekat dengan rumah. Ini pisang ditanam itu bukan serta merta hanya diambil ininya ya, buah pisangnya, tapi juga manfaat daunnya. Ini panas, panas benar, panas. Daunnya bisa buat makan, bisa buat makan kambing. Oke. Okay. Langsung di sini ya. Masih sama hot plate pantry. Hot plate panci sampai keliru. Oke, selamat menikmati.
Mas. Minus lu. Apa? Sama-sama hijau. Kamu yang ini masih panas. Yang ini. Ya, Mas. Apa? Apa boleh minum gua? Ayo. Buat apa? Kacangan. Kalau airnya habis. Jadi? Jadi kan masuk air. Ya, Mas. Nih. Ini dulu. Ini masih panas ini dulu. Ya Mas. Ayo ini. Putih matanya. Tidak dia bib. Belum ambil putih mata untuk kayak gini. Bilang. Kalau bilang Mas pasti persiapan. Saya tidak kelihatan, Ma. Videonya kecil. Kok udah gak kepotong di videonya? Yuk. Lu kemana ada apanya? Ini dulu, Amin. Mas. Sama-sama, Mas. Ya, yang ya. Habis enggak? Sudah. Air amanah. Belajar. Kalau kau baru salah itu kan ya. Air minum nggak apa-apa. Udah kenyang Mas? Tapi Mami? Ya? Ini susah buat panutan ya bi. Ini Mbak Mira kok bisa bikin rumah yang maluin kapan? Yang makuin. Siapa? Hah? Tukang. Emang zaman dulu udah ada tukang? Siapa namanya? Tahu? Hakim? Hakim? Kiri dan kanan. Kiri dan kanan.
Ini sudah belum? Oh, cuci tangan kan siap dulu. Ya. Nih. Cuci cermin. Mas. Mas, adik itu. Oh, kamu sama adik, Mas. Jangan gitu tuh sama adik itu. Nah, ambil. Ya. Ambil. Minum. Kardus mana sih, Man? Ambil di sana lo, sekalian. Ini sudah? Oke, begitu ya. Ini sudah kenyang. Kita lanjutkan minum. Oke. Demikian dari saya untuk kegiatan kita hari ini. Kuliner mirip. Oke, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Tani Boyolali.